Ramai cakap yang EV ni kalau melenjan sport mode je cepat habis bateri. Nak pergi mamak pun tak sempat. Okey, aku buat video untuk korang. Tapi hari ni aku nak share juga pasal nak beli EV ni. Kena beli yang paling power sekali ke? Mari kita tengok. Oh, tak boleh. Kena unlock dulu. Korang tahu tak? Benda ni, dia lock, okey. So, kau tak boleh simply cabut. Tekan unlock, baru boleh tarik. So, orang cakap, nanti orang cabut. Kabel, curi kabel. Tak boleh lah, dia lock. Hari ni kita buat konten Kona elektrik kita. Aku akan buat test ni macam manusia biasa lah, pergi kerja kan setiap hari. Kerja aku ni jenis banyak travel. Aku nak kena pergi dua tempat. Satu reki dekat KLIA dengan satu lagi reki dekat Port Dickson. So hari ni aku nak bagi condition kat korang. Macam mana kalau korang dah lambat nak pergi meeting, naik EV tapi semalam dah full charge lah. And korang kena sports mode all the way. So kalau pakai sports mode ni, tahan ke tak bateri? Aku kira-kira hari ni dalam jenis aku 240 km lah. KL, KLIA, Port Dickson, KL. Let's go! Ya Allah, sepas. Sports mode. Oh, dia merah, dia merah. Aku dah charge 100%. So kereta aku, dia umur dia 3 tahun. 100% boleh dapat dalam 470 km. Depends kau punya pattern of driving. Aku ni driver yang baik sebenarnya. Mana ada rempit-rempit ni. Tapi hari ni untuk korang, mana tempat aku boleh merempit, aku jadi mak rempit EV. Tapi drive kena senonoh lah. Jangan membahayakan orang lain ya. Salah satu sebab beli EV ni sebenarnya, dia punya torque dia kuat. So, kalau korang beli EV tu, mesti korang nak ambil mid spec ataupun high spec. Kalau ambil low spec macam ialah 10 saat, 12 saat, 0-100, tak best lah. Dia macam korang pakai MyEV je lah, sama. Tapi itulah sebenarnya, korang tak pakai sangat pun torque ni. Bila drive macam balik kampung, best. Aku pernah drive area kampung nak on the way ke Kelantan. Itu best, pasal nak memotong memang senang. So torque ni menolong lah, instead of korang nak potong. Tapi yang ni, sup, sup, syung, fup, masuk. Oh, itu kelebihan EV lah. Well, kalau korang duk kaki tekan, itu benda lah yang kita nak test hari ni. Sebenarnya, berapa banyak dia sedut kalau korang nak on sports mode je all the way. Macam aku buat ni, sampai ke tak destination nanti? Satu benda kena faham lah. Bila beli EV ni, walaupun torque dia kuat, tapi sebenarnya dia punya handling tak macam sports car. So, kalau kau beli CR-V, handling dia, macam tu. Yang ni, handling macam tu, tapi 0-100 dia laju nak mampu. Bukan semua EV sports car, okay? Kan aku dah 3 tahun kan? So, warranty memang dah habis. Dia warranty dengan Hyundai ni agak kedekut sikit. Dia bagi 2 tahun je. Bateri 8 tahun. Kalau kau nak 5 tahun warranty, kau kena bayar lebih. Aku memang tak lah. So, plan aku dengan Kona ni memang dah ada hajat dah. Masa beli tu aku dah hajat. Aku nak convert dia jadi Kona N-Line. So, kalau korang tengok gambar ni, Kona N-Line lawa kan body kit je. Hanya aku rasa aku prefer lagi Kona elektrik punya depan muka dia macam EV lah. Belakang Kona N-Line tu smart weh. Aku macam nak masukkan je segala diffuser apa semua. Hanya masalah dia ada exhaust punya lubang. Tapi Kona elektrik ni memang tak lah kan. Aku fikir palatau something lah kat situ. And then tengok rim Kona N-Line tu, handsome. Aku dah memang ada rim tengah tunggu nak masuk Kona ni. Aku nak kena cari tayar yang sesuai untuk pakai kat Kona ni. Then kita convert. Aku tahu kereta elektrik nanti habis mileage apa semua. Aku tahu nanti tak lagi jalan jauh lah apa semua. Aku tahu. Tapi kita kat channel ni memang kita buat palatau. Kita bukan channel biasa-biasa. Save bateri. Come on. Handling EV ni tak semua EV handling best. Kona ni aku suka juga. Dia macam stable lah. Hanya aku still rasa dia punya understeer agak kuat. Kalau masuk Kona tu rasa lah macam tak ada grip, tak ada grip. So mungkin aku nak improve kat situ pakai tayar yang better. And then rim 18 inci, wide sikit. Kuasa aku ada lebih grip lah. Kita pergi test genting. Tapi aku ada jumpa Kona ni boleh pakai aftermarket punya spring, port spring. Akan drop dalam 35 ke 25 mm macam tu lah. 2cm, 3cm lah. Aku nak try. Okay, aku dah sampai kota warisan. Range aku tinggal 423 km. Okay lah, daripada Taman Melati okay lah. Maknanya aku kurang dalam 50-60 km. Bateri aku 87%. Tapi sebenarnya bila bawa EV ni, korang tak boleh depend kat range sangat sebenarnya. Kalau nak tengok tepat ke tak range tu, korang kena tengok mileage. Sampai sudah KLIA. Sempat datang meeting. Okay, dah selamat sampai. Dan kita sampai KLIA dengan 414 km. Alah, come on, senang je lah.
Tertinggal phone. Aku kerja sekejap kat sini. Kena ranking untuk shooting. Oh, nak masuk sebagai kontraktor. Ramai weh. Biasanya projek shooting corporate video gini, aku kena tengok kawasan dulu. Tengok mana lighting best dan tak best. Baru boleh tahu apa equipment nak bawa. Kena gelap lah. Masuk tak ada pasport. Kalau korang follow YouTube channel aku lagi satu tu, nama Zitroka, mesti korang pun boleh rasa betapa penatnya aku duk naik turun kapal terbang. Kerja aku banyak outstation. Selalulah menghadap KLIA ni. Okay, dah settle reki and sekarang kita nak pergi next location, Port Dickson. Macam orang lain cakap, bawa kereta ni kadang-kadang kita kena berhenti. Mana boleh bawa je kan, kita kena berhenti. So aku nak pergi lunch, baru adil kan. Manusia biasa bawa kereta, mesti ada berhenti-berhenti. Ni, Toyota Noah ni. Awas je. Tapi RM200,000. RM200,000 dah harga macam Estima. Mahal, low price. Aku nak pergi makan nasi kandak. Nasi kandak kali ni kita makan Melayu punya. Selalu duduk layan mamak je kan. Pinang nasi kandak. Wih, lain macam. Baru buka lah, baru buka. Kandak ni ayam. Uish, tengok lauk kat sini, not bad juga ah. Alright dah. Terima kasih. Am, kau nak nasi? Okay, aku tak habis. Am, tolong settlekan. Okay lah, best gak. Kadang-kadang kita layan rasa nasi kandak Melayu pula. Mari kita teruskan perjalanan ke Port Dickson. Sejam weh. Rambut sangkut dekat pintu. Aku nak potong rambut. Jangan lupa sport mode. Okay, jalan ke PD ni nampak kaya macam makan ada highway. So highway itulah yang enemy number one untuk EV. Pasal EV ni bila operate on highway, motor tu berpusing laju gila. Time tu lah bateri akan drain dengan cepat. Pasal tu bila EV ni drive dekat bandar, dia safe. Pasal motor tu pusing slow je. Itu beza je. Pasal EV dia tak ada gear. Dia tak ada gearbox. So dia pakai satu je motor. Dah sampai Masjid Jamek Datuk Haji Abdullah Sijang, Port Dickson. So aku sekarang tinggal range 338 km untuk aku balik ke KL dalam 100 km. Alah, kacang sangat lah. Walaupun ni sports mode, adalah part-part yang macam jam, banyak kereta, aku tak boleh lah merempit kan. Tapi kita sembang pasal nak beli EV ni, range apa yang paling best sebenarnya. Sebelum tu jom kita semayang dulu. Ni lagi satu location kami nak shoot. Nak shoot jet ski racing tapi jauh, nak dekat 1 km ke laut. Mana boleh pacak kamera tepi pantai? Mana sampai weh. Aku patut bawa boat lah dari rumah baru boleh pergi ke tengah laut. Pernah X50? Pernah X50? Dekat X50 lagi besar. Ni kecil lah. Okay, aku dah habis settle reki dekat sini. Sekarang time untuk balik rumah. Untuk balik rumah aku ada 101 km untuk ke Taman Melawati. 1.5 jam. Tak jauh sangat ah, pasal aku ada range lagi dalam 344 km. Kacang ah. Itu pasal macam aku kadang-kadang kalau orang cakap, "Alah, aku ada kerja kat Melaka ah, nak kena naik EV macam tak sesuai ah." Aku agree to disagree and also to disagree to agree. Sport mode. Merah. Dah merah. Jom. Untuk siapa yang macam outstation dekat-dekat KL, okeylah pakai EV. Maknanya pergi Melaka, pergi Kuantan, pergi Port Dickson, okey lagi lah. Tapi kalau kau kaki outstation pergi Kelantan, Terengganu, macam seminggu sekali mesti outstation, aku rasa macam agak tak sesuai lah bukan pakai EV. Tapi dia ada pro and con. Kalau let's say lah kau beli long range EV yang ada at least 500 km, aku rasa berbaloi. Pasal elektrik murah. Kecuali kalau kau memang depend charging dekat DC charger saja, tak berbaloi. Pasal DC charger kat highway memang mahal. Unless kau memang selalu balik Terengganu and then kau ada charger dekat rumah ke, slow charge kan, then berbaloi. That's why bila beli EV ni, kita kena tengok jugalah apa spek yang kau nak beli. Sebenarnya spek yang kau nak beli EV tu depends kat macam mana cara kau pakai EV. Kau pakai kat area bandar je ke, ataupun kau akan outstation sekali-sekala, ataupun kau akan selalu outstation. So benda-benda tu akan define apa jenis EV yang sesuai untuk kau beli. Kalau korang tengok dekat market EV ni, ada 3 spek. Dia akan jual yang short range and then mid range dengan long range. Satu lagi, kadang-kadang ada performance punya spek. Tapi bila nak pilih EV ni, sebenarnya dia depends balik kat korang punya poket lah. Mampu ke tidak sebenarnya kan. Aku went through that phase jugalah masa aku nak pilih korang EV ni kan. Kereta RM200,000. Aku tak pernah beli kereta RM200,000. Okay. So bila nak membeli tu, ya Allah, boleh ke ni, takutnya. Aku fikir, okay, satu, aku nak beli something yang future proof. Maknanya walaupun dia RM200,000, tapi bagilah dia 5 tahun. Bagi 5 tahun, dia akan drop maybe range dalam 400
160km je ke ataupun 450km je dia boleh pergi. Pasal kereta ni spek dia 480km. So, untuk kereta yang ada range 450km dalam masa 5 tahun, boleh lawan lagi lah daripada aku beli kereta yang ada 250km range. Mana nak jual weh? Untuk tu antara faktor kenapa aku pilih Kona EV and kenapa aku pilih spek yang tinggi, yang long range. Pasal in the future bila orang nak beli EV, beli EV ni kau fikir range, berapa jauh boleh pergi? Itu nombor satu. Kau dengar je kereta EV boleh pergi 120km, 160km macam Mini Cooper SE kan. Anak lah kan, apa kerja beli kereta mahal lepas tu tak boleh jalan jauh. So, bila aku beli EV, aku consider resale value jugalah. Pasal semua orang cakap, EV ni susah nak jual ni. Betul, aku dah standby lah, aku dah pegang kuat lah. Sekarang pula ada banyak competition daripada China brand apa semua kan. So, aku beli spek yang paling tinggi. Tapi, bila aku dah lama pakai, dah 3 tahun pakai, sebenarnya aku tak perlukan pun 480km tu. Aku boleh save 60-70 ribu untuk beli spek yang lagi rendah. Banyak tu, aku boleh kurang kat loan kan. So, sekarang aku dah rasa dia punya after effect lah. Mahalnya bayar kereta ni, mahalnya bayar kereta ni. Padahal aku tak pakai, aku tak fully utilize 480km tu dalam masa let's say 2 minggu, aku tak pakai. So bila korang pilih EV ni, sebenarnya korang kena fikir korang akan pakai kat mana, caranya dekat bandar ke, balik kampung selalu ke tak. Benda-benda tu korang kena consider lah. Kalau aku ada chance untuk pilih lagi sekali, aku akan ambil range dalam 340-350km punya EV. Aku rasa dah cukup, aku tak perlu 400km punya EV. Pasal aku jarang outstation, aku jarang balik kampung ke, sangat jarang. Banyak duit aku boleh save. Satu lagi kategori yang special untuk EV ni, dia ada performance lah kan. Macam kalau kita beli Proton S70, dia tak ada performance lain. Dia macam semua engine spec sama je. EV ni dia ada macam-macam performance. Ada dual motor lah, rear wheel drive lah, front wheel drive lah. So performance punya model ni macam Seal performance, Tesla performance, semua EV lah, hampir semua EV mesti ada performance punya spec. Satu benda korang kena faham, bila korang beli performance punya spec ni, range korang akan lagi sikit daripada long range punya spec. Padahal lagi mahal pada long range punya spec. So ini cater kepada orang-orang yang enthusiast lah. Dia nak bawa laju tapi dia tak nak spend minyak banyak. Itu betul. Tapi macam aku cakap, EV bukan performance car. Dia tak akan rasa macam kau bawa GT86 pasal berat. Tapi center of gravity dia power pasal semua kat lantai. Yeay, dah sampai KL. Woohoo. Suara aku pun dah tak ada. Okay, kalau aku tengok range aku, aku ada dalam 50% lah. Daripada 100%, aku dah 50% sampai dekat sungai besi ni. 234km lagi. Aku rasa dah sampai KL, takkanlah 234km tak boleh sampai rumah. So aku harap video hari ni dapat menolong korang sikit lah ilmu sebelum nak beli EV tu, macam mana nak buat decision nak beli EV kan. Dan juga sebenarnya sports mode dalam EV yang ada banyak range ni bukan masalah besar lah sebenarnya. Kalau korang terasa nak tekan, tekan je lah. Tapi aku ada pernah nampak komen dekat social media, kat Facebook kan, macam tengok mamat ni, dia bawa lane kiri sekali je, dia tak boleh bawa laju pasal EV dia tak boleh lagi laju, nanti habis bateri. Janganlah macam tu. Orang tu dia bawa EV, tak semestinya bawa EV kena bawa laju. Kat highway tak semestinya kau kena bawa 180km sejam sentiasa kan. So, come on, be rational. Dah sampai Taman Melawati. Yeah, berjaya. Macamlah susah sangat kan. So, aku pakai 54% bateri. Kat sini tulis lagi 212km. So, kalau kereta ni boleh jalan 480km. So, sebenarnya dalam 268km aku pakai. So, daripada Taman Melawati pergi ke KLIA Terminal 1, pergi ke Kopi-Kopilah tu dekat Port Dickson, and then balik ke Taman Melawati balik. Sepatutnya kalau ikut Google Map 225km. Tapi aku pakai kereta ni, dia tolak 268km. So dia off dalam cincai lah 40km lah bila pakai sports mode. Kurang 40km eh. Mileage kereta aku masa aku bertolak daripada Taman Melawati 38,503km. And sekarang aku sampai balik ke Melawati, dia jadi 38,740km. Basically aku pakai 227km. Kiraan aku tadi tu lebih kurang betul lah kan. So sepatutnya pakai 227km, tapi pasal aku pakai sports mode, aku bawa macam haram, aku pakai 260km plus plus. Not bad lah, maknanya aku kurang 40km untuk bawa lagi laju. Okay, thank you untuk tengok video hari ni. Hari ni challenge tak cukup challenge lah. Kita kena betul-betul challenge. Kita conquer macam Ken Highland, Genting Highland, Ketinggi, baru betul-betul challenge.